Sesungguhnya kita adalah cahaya, berasal dari cahaya, berada pada cahaya, dan kelak ketika kita pulang, kita akan kembali menyatu dengan Maha Cahaya. Lalu, kehidupan di bumi membuat kita banyak belajar. Kadang, pelajaran itu membuat kita tertegun, takjub. Kadang pelajaran itu membuat kita menitikkan air mata. Terisak kita oleh pengalaman masa lalu. Atau terisak kita oleh penyesalan bahwa mungkin pernah kita menyia-nyiakan sesuatu atau seseorang. Lalu apa kini? Apakah kita harus berhenti pada tangisan, sesalan, atau kerinduan yang barangkali takkan pernah terjawab? Atau kita yang mesti bertindak, mengawali, memperbaiki keadaan dengan memperbaiki diri kita sendiri? Bagaimanakah caranya? Haruskah kita menahan air mata atau mengizinkannya mengalir alami sedemikian rupa seperti anak yang menangis ketika kehilangan mainannya lalu minta dipeluk, disayangi, dan diterima kembali?